Kalau kamu pikir wanita pertama yang berhasil keluar angkasa itu berasal dari Amerika, kamu salah besar. Namanya hampir tak pernah disebut dalam buku sejarah barat, tapi faktanya dia sudah menembus orbit bumi sejak tahun 1963. Inilah dia, Valentina Tereshkova, perempuan dari keluarga buruh di Rusia. Bukan ilmuwan, bukan pilot pesawat tempur. Tapi dialah manusia pertama yang terbang sendirian keluar angkasa. Pesawatnya, Vostok 6. Misinya, mengorbit bumi selama 3 hari penuh. Dia berhasil. Tapi, kenapa kita jarang mendengar namanya? Jawabnya adalah, karena dia berasal dari Uni Soviet. Musuh bebuyutan Amerika pada Perang Dingin ketika itu. Media Barat pada saat itu menutupi pencapaian Uni Soviet, terutama jika yang berhasil adalah seorang wanita. Bahkan ketika NASA baru mengirim astronot wanita pertamanya keluar angkasa 20 tahun kemudian, hanya sedikit yang menyebut bahwa Valentina sudah melakukannya lebih dulu. Valentina bukan hanya astronot, dia adalah simbol bahwa sejarah bisa dimanipulasi, bahkan oleh negara yang katanya pembela kebenaran. Jadi, kalau kamu baru tahu fakta ini, bagikan video ini, klik like dan komentar. Jangan biarkan sejarah ditulis sepihak.